Bagaimana meluangkan waktu untuk sekolah dan juga untuk kegiatan di gereja? Kamu namamu siapa? Happy. Ya, sekolahnya di SMA 6. Nah, pasti sibuk sekali ya? Iya, iya sih. Lalu aktif di Resinar UMK? Aktif. Ya, alasannya kenapa? Ya, karena ingin melayani Tuhan lewat cara-cara yang kayak gitu. Bisa enggak? Bisa. Terus caranya mengatur waktu gimana? Ya, kalau Senin sampai Jumat kan kita full day. Kita memang mementingkan sekolah, tapi kalau satu minggu fokus untuk gereja. Nah, ada sesuatu yang diperoleh enggak dengan aktif di gereja? Jelas ada. Apa? Ada banyak banget temennya, terus imannya juga lebih besar, lebih tumbuh. Pernah enggak merasa malas gitu? Pernah. Ya, kenapa? Karena pas itu benar-benar kayak tabrakan sama jadwal sekolah, sama deadline-deadline tugas sekolah, terus sama tugas PA gitu. Terus solusinya? Solusinya ya kita tetap harus pinter-pinter waktu memprioritaskan mana yang lebih penting. Ya, makasih si Happy. Sekarang kita lihat sana. Dengan pertanyaan yang sama tadi, gimana kok masih aktif gitu? Ya, ini namamu siapa dulu? Oh, nama saya Dinda Gunatama. Kelas berapa? Kelas 2 SMK. Di mana? Di SMK 2 Depok. Oh ya. Gimana kok aktif? Ya, sudah menjadi tanggung jawabmu. Nah, kalau enggak jadi tanggung jawab gimana? Ya, tetap aktif. Oh, yakin. Kewajiban. Oh, gitu. Terus merasa dapat sesuatu enggak ketika aktif di itu? Banyak. Kita mendapat banyak pengalaman, banyak mendapat teman, keluarga baru, iman kita semakin menjadi semakin kuat juga, dan lain-lain. Nah, terus caranya menyatukan dengan kesibukan sekolah gimana? Kita pandai-pandai mengatur waktu. Pernah enggak merasa susah, sulit gitu? Pernah, jadi di gereja penting, di lain waktu ada acara juga penting, sama-sama penting, jadi pusing. Terus gimana caranya mengatasinya? Kita manage waktunya, di sebagian di gereja, sebagian di acara tersebut. Bisa? Bisa, nanti bolos di sekolah, mamanya tenang. Terus kalau kamu diminta untuk berpesan pada anak muda yang aktif di sekolah, di luar, dengan di gereja gimana? Pesan, ya. Tetap semangat untuk melayani Tuhan. Oh, iya. Bahagia ya. Ya. Ini sekarang kita satu lagi, namanya siapa? Neva. 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 Kelas berapa? 3 SMP. Di mana SMP-nya? SMP 6 Mujijat. Nah, itu kan SMP 6 jauh ya dari sini ya. Di kota dengan di desa gitu kan. Dengan Sayegan kan berapa menit? 20 menit. Lalu gimana caranya kamu mengatur waktu untuk aktif di gereja sebagai misioner atau anggota? Misioner. Oh, gimana caranya? Ya, harus pandai mengatur waktu mana yang lebih penting dulu. Nah, kira-kira menurut kamu ketika aktif di misioner penting nggak? Kamu dapat apa? Dapat banyak kayak pengalaman, terus teman. Ya banyak. Pernah enggak merasa lalu sibuk sekali lalu bingung mengatur waktu? Pernah. Terus caranya gimana? Ya, diprioritasi mana yang lebih penting. Misalnya kalau sekolah besoknya ujian, ya bisa di rumah. Oh gitu, bisa? Nah, terus kamu punya pesan apa untuk anak-anak muda? Semangat untuk melayani. Iya. Yeah. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Semangat. Yes. Oh, gue biasa.